Iya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Nanti Allah cinta kamu. Ini kan proses bimbingan, walau bagaimanapun juga pengenalan-pengenalan kepada Tuhan, pemahaman kepada syariat, itu juga ada proses pendidikan. Ya kalau orang itu kita lepaskan, ya siapa yang bisa nyampe kepada suatu kebenaran tanpa ada bimbingan dong. Nah, orang yang sebagai wakalah, sebagai agen yang bisa menyampaikan kebenaran, itu kan Rasulullah. Kita ini tahu Tuhan yang kita sembah, yang kita abdikan, itu kan namanya Allah kan dari siapa? Kalau tanpa bimbingan Nabi Muhammad, kita kan mengatakannya gandaruwo. Iya kan? Iya. Sekalipun substansinya sama, Tuhan Maha Kuasa dan namanya, tapi kan menyebut namanya kan bisa lain. Dan bagaimana kita bisa mengenali ritual-ritual, bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah, nilai-nilai moral yang adanya, semuanya itu kan transformasinya kan melalui Rasulullah semuanya. Iya kan? Sedemikian gamblangnya, sedemikian jelasnya fungsi Rasul itu apa, sebagai Nabi, sebagai Rasul, utusan. Pun ketika kita itu ikut Rasulullah, ternyata gaya mengikutinya berbeda-beda. Iya kan? Ya itu jadi persoalan. Pada akhirnya di sini juga kemampuan orang melakukan interpretasi dari satu teks-teks agama atau interpretasi terhadap kondisi-kondisi yang ada pada waktu itu berbeda-beda. Sampai inti agama yang kata sebenarnya inti agama adalah sholat, as-sholatu imaduddin, tiang agama. Amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Ya semuanya lah, betapa ibadah sholat ini menjadi panglima dalam keagamaan di Indonesia ini. Punten, garis bawahi. Sholat menjadi panglima dalam pemahaman agama Islam di Indonesia. Semuanya seperti sudah tuntas semuanya. Perang empati ya. Toh, pada pelaksananya juga sholat kita tidak sama. Dan kita masih sering bertengkar gara-gara perbedaan kita dalam sholat. Lalu sholat yang bagaimana yang kita ikuti dari Rasulullah itu? Kita kan nanya, jadi Rasulullah sholatnya sedak, selonjur tangannya. Sing sedakap, ya masa beli weru kan yang Nabi sedakap atau beli. Sing selonjur juga pada beli weru. Itu kan jadi persoalan-persoalan yang harus kita lihat. Bahwa ternyata fattabi'uni sendiri bukan secara letterlet. Iya kan? Iya, ittiba' di situ bukan sekedar, bukan pemahaman letterlet apa adanya, tapi juga ada peluang-peluang, ada ruang-ruang yang untuk kita bergerak untuk menafsirkannya. Ini kan yang jadi masalah. Sehingga ketika sholat, yang penting nyung sebeku yang penting mah. Ya kan begitu. Sebab ketika Nabi itu menyampaikan agama kepada umatnya, tidak seperti kiai sekarang menjelaskan agama kepada santrinya. Tidak dengan cara rukun sholat ana semene, wajib semene, sunah semene, tidak begitu. Iya kan? Termasuk baca Fatihah harus mencam-mencu, coklak-coklak. Enggak kok. Nabi Muhammad enggak pernah merakan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, ikhfa, langka kan kah? Iya kan? Bahwa niat itu rukun apa syarat? Enggak kok. Itu kan hasil interpretasi para ulama. Jadi artinya ya pentingnya ittaba itu kira-kira ayo melu rombongan bareng-bareng lae bengulan ngulon kabeun kah. Ini kan menjadi persoalan-persoalan yang sangat rumit dan seringnya kita sendiri juga akhirnya melepaskan persoalan itu apa adanya, udahlah. Kita tidak akan mencari penyelesaian, karena itu saya kira tidak perlu diselesaikan. Untuk penyeragaman sholat enggak usah. Enggak boleh difonis bahwa sholat harus sedakep, bahwa baca Fatihah harus ada bismillahnya. Jadi kalau yang pakai bismillah, bismillah nun, niru Kanjeng Nabi, ya beli baru. Ya sekarang gini, orang yang baca Fatihahnya gak pakai bismillah, saya tanya, Anda yakin bahwa Nabi itu tidak baca bismillah? Enggak juga kok, penafsiran yang ada. Ya, paling ya anak-anak-anak-anak-anak, segala banyak anak-anak. Sama itu, ra'itu Rasulullah yusalli. Ya kan begitu?
Yang baca bismillah juga sama anak-anakan lagi. Qal raaitu Rasulullah yusalli wa kana yaqra'u basmalah. Mungkin gini. Kalau iya Rasulullah itu dalam hidupnya selalu sholat berjamaah. Berapa tahun dia sholat berjamaah? Berapa banyak orang yang melihat sholatnya Rasulullah? Iya kan? Mestinya kan hadisnya kan mutawatir. Ya kenapa hadisnya ahad semua? Saya ngomong apa? Nah akhirnya kan akhirnya kita berpikir nakal kan. Jangan-jangan pada malas mau apa berjamaah? Iya. Saya kenapa? Karena dalam menyusun, mengkodifikasi hukum-hukum Islam sendiri itu proses sengketa politik juga bercampur aduk. Kepentingan-kepentingan golongan juga ikut bermain. Iya, dendam sejarah bangsa-bangsa yang pernah ditaklukkan juga ikut bermain, orang Persia, orang Turki dan sebagainya. Nah, ya, iya. Ya, ya kalau seandainya mulud dan sebagai ajang untuk memperkenalkan Nabi Muhammad kepada anak cucu kita lalu dilarang, ya silakan aja laranglah. Kalau bisa mah, iya. Iya. Muludan kan yang paling substantif kenapa? Memperkenalkan Nabi kita kepada anak-anak kita kok. Iya kan? Ya kalau itu dilarang ya terserah. Dengan alasan bid'ah. Ya kalau pasaran bid'ah, semua yang ada sekarang bid'ah semua. Al-Quran juga dikuburkan bid'ah juga kok. Nuh kajian Nabi bingung kok beli apa? Abu Bakar ngotot, enggak usah dibukukan. Allah enggak disuruh kok. Masa yang maksa sini Umar kan? Saking maksain sini Umar, Rasulullah melarang menulis hadis, ya kan? Dan Al-Quran juga tidak disuruh. Ya selesai. Itu pegangan Abu Bakar begitu. Umar maksa berkali-kali. Ya mungkin hidayah juga lah akhirnya. Dan kita alhamdulillah, kalau seandainya Sayyidina Abu Bakar itu tidak diberi hidayah, ya kita tidak akan punya mushaf seperti ini. Mungkin banyak versi nantinya kan? Iya, bisa ratusan versi. Iya, seperti pada kitab-kitab suci yang lain kan begitu akhirnya kan. Apa itu ngebid'ah? Iya, Quran bid'ah. Apa yang hadis bid'ah? Madrasah bid'ah. Nyebutlah ke madrasah aja. Pondoknya bid'ah. Listrik bid'ah. Mobil bid'ah. Bid'ah kabeh. Iya. Tatanan sosial, pantai asuhan, bid'ah. Nggak usah bikin pantai asuhan, kawin aja ibunya. Kan boleh. Pilihan bid'ah. Bid'ah kabeh. Serwal, sarung. Lah ya iya, jadi kalau bilang Rasulullah tidak melakukannya, bukan berarti ya saya enggak ngerti kok. Punten ini si punten dengan rasa hormat saya kepada mereka yang ingin mencari agama yang murni, silakan carilah. Mangga kalau Anda yakinnya begitu mangga, tapi tolong jangan menyalahkan golongan lain. Itu aja kok. Semua saya hormati. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah, Syiah, Qadariyah, Jabariyah, Muhammadiyah, Wahabi, saya hormati semuanya. Hanya saya minta tolong aja sok padanan kah? Wong NU madani Muhammadiyah, Muhammadiyah madani NU, NU Muhammadiyah madani Persis, Persis madani LDI, wadani wadanan kah? Apa sih untungnya? Ya, ya tambah nganggur. Ya tinimbang madani aliran lain mah masih mending zikiran dek baik sih. Kau zikiran bid'ah maning. Ya. Jadi di pengujungnya mah satu, apapun yang menjadi kesimpulan setelah kita mencari, oh inilah yang paling benar, konsekuen laksanakan. Enggak usah menyalah-nyalahkan orang yang kesimpulannya berbeda. Nanti yang benar sih siapa? Ya tunggu nanti Allah yang menentukan. Sebab nanti yang dilihat adalah bukan nyungsep-nyungsepnya kamu, bukan naik haji 10 kalinya, bukan, adalah kebaikan hatimu. Ambil beli. Allah tidak akan menghitung berapa banyak sodakohmu. Kesian orang yang miskin gak pernah sodakoh. Jangan kamu membanggakan dengan ilmu agamamu, dengan kemampuan baca kitab kuning kamu, melas wong sing buta huruf, sing bisa baca kitab. Lah kan persoalannya. Nah iya, jangan mengklaim pendirinya paling hebat. Itu aja kok persoalannya. Tolong sekarang ini semakin mendesak, semakin diperlukan persatuan umat Islam. Bisa beli kira-kira di wadanan kira-kira ya. Sebetulnya simbol Bhinneka Tunggal Ika itu sudah kesana.
Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Kira-kira wong Muhammadiyah sembayang di masjid wong NU yang berjamaah mangga. Waya imam maca kunut ya sira maca amin mana yang meneng apa sih? Jangan menuduh orang yang baca kunut tidak sah. Iya kan? Ketika kamu sholat di Mekah, imam enggak baca bismillah. Jangan mufarokoh dong menganggap orang yang tidak baca bismillah tidak sah. Sebenarnya mana? Demikian juga mereka ketika ada di Indonesia sholat ada bismillahnya. Ya sudah, kamu enggak usah baca bismillah, biarkan imam baca. Jangan lalu sholat sendiri karena imamnya enggak sah. Paham belum kan? Ini simpel kok, enggak sulit ngapa. Daripada kita ya begitu sifatnya, kalau syariat itu syarat dengan pertengkaran. Karena masalah hukum itu baka hukum, pokrol, pengacara, liar. Lawyer. Ya, bukan lawyer, liar. And the, between the liar and lawyer, ya itu the similar. Biar tukang tukaran biasanya kan. Ya orang kalau bisa tentang hukum, hukum apa saja, lalu tukarannya, karena situ ada perdebatan, ada argumentasi dan sebagainya. Ya iya, karena itu. Jadi kenapa sih nyok barang emak pada beli berue, sama-sama tidak tahunya bagaimana Rasulullah sholatnya persisnya seperti apa, sama-sama tidak tahu. Yang tidak baca basmalah juga tidak tahu. Kita yang ngotot harus baca bismillahirrahmanirrahim dan fatihah juga tidak tahu persis, kita tidak pernah melihat bagaimana Rasulullah sholat. Ketika kita menelusuri bagaimana kata orang juga berbeda-beda. Nun, ya justru karena itu maksudnya diberi peluang untuk berbeda pendapat tuh susah payah. Kehidupan kita dinamis, bukan suruh bertengkar. Maksudnya kita tegalkan warung, pirang-pirang warungku supaya dinamis, supaya masyarakatnya bisa memilih barang lebih luas, supaya mereka sesuai dengan daya mampunya di toko mana mesti belanja, bukan antara warung lalu bertengkar. Paham bikin sih? Ya paham Lino. Baka warungnya siji dewekan boleh kisa ketewu ya di toko nyolak amaning. Iya, odol 1.000 nyolak ke maning. Dia menentukan harga. Begitu ada 2 warung, terjadilah persaingan. Yang harganya mahal enggak laku dong. Mereka beli yang harga lebih murah. Karena murah dia jatuhin lagi, akhirnya masing-masing menjatuhkan harganya. Siapa sih untung? Nah, jadi dengan adanya perbedaan mata pandang itu kita diuntungkan bukan dirugikan. Ya, itulah salah perangsa. Jadi banyak orang warung datang ke sini njaluk supaya warung sebelah beli payu. Jadi kita naga wakaje beli 2 jampinya kun mah. Baka sampai non njaluk ke pira pak yaina. Beli njaluk apa pak kita mah. Baka njaluk pengen laris mangga. Tapi berayan urip sampai laris ya kan laris. Salah enggak saya seperti itu? Nah, baka bener berarti saya juga dibenarkan. NU laris, Muhammadiyah laris, LDI laris, laris KB bagian. Mong. Bener deh. Lah ya iya. Ya itu persoalan menjadi. Kita kembali kepada apa namanya pemahaman tentang ketuhanan sendiri, bahwa akhirnya mah semua ini perbedaan-perbedaan ini ni'matun am nikmatun. Sebetulnya menikmat apa musibah. Nah justru karena itu makanya kembali bahwa al-arifin itu yashaduna ni'matahu fi nikmatihi. Balik maning barang emang. Jadi apa? Ya jangan-jangan karena mereka belum kenal Tuhan juga. Semua orang sudah kenal Tuhan, beli kiyang tukaran kiyang, ngerti beli? Iya. Ya kalau memaksa golongan lain itu politis kan, bukan karena agama. Kalau agama sih memberikan kebebasan, tidak boleh memaksa. Jadi saya nanya sekarang, ahli sunnah wal jamaah itu, apakah itu pesan khusus Rasulullah menunjuk bahwa golongan ini yang benar, atau created by politics? Disebut politik.
adalah status quo para sang penguasa yang menentukan kami yang benar. Oke, sekarang saya nanya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang beragama Kristen, kemungkaran bukan? Nah, persoalan kan. Ada orang menurut agama Hindu, kemungkaran bukan? Kalau orang memperkosa, nah, ini kan nggak tahu sasaran. Ya orang sektenya lain sih, kok bisa dimusuhi? Malah terbalik ketika ada orang bikin gereja, perlawanan besar-besaran. Mati Islam nih, iya kan? Tapi ketika ada orang bikin tempat pelacuran, ketap-ketip aja. Padahal yang mungkar nih ini, itu mereka bikin gereja itu untuk tempat ibadah, ibadah mereka. Ini kan persepsi kita keliru, melihat agama lain seperti kejahatan kan. Dari situ kan misalnya. Ya Konan. Iya. Oke, sekarang orang Baturidja maksiat. Sekarang Anda menjadi Presiden Republik Indonesia. Islam agamanya kan ngapain kan? Jadi Presiden. Pihak orang Kristen membuat proposal. Meminta bantuan untuk bangun gereja. Dibantu enggak? Di sini menjadi persoalan kan. Ini yang ditakuti ketika diproklamirkan negara Islam, nantinya gereja dihapuskan. Padahal dalam sejarah Islam tidak pernah mengarah diskriminasi itu. Agama lain juga dihormati sampai sekarang. Negara-negara yang dulu daerah-daerah yang menjadi kekuasaan Islam seperti di Irak, seperti di Syria, ya Irak ya Daulah Abbasiyah, di Syria Daulah Umayyah, di Mesir Daulah Fatimiyah, di Spanyol Daulah Asbaniyah dan sebagainya, sampai sekarang gereja mereka utuh, tidak pernah tercatat dalam sejarah ada gereja yang dibongkar. Itu artinya apa? Bahwa Islam itu mentolerir agama yang lain. Silakan agama Anda mengajak kepada kebaikan-kebaikannya, silakan berbuat baiklah sesuai dengan agamamu. Saya yakin enggak ada agama yang membolehkan umatnya membunuh orang kok. Apa Islam membolehkan umatnya membunuh orang? Nah, iya, begini. Li'ilai kalimatillah hiyal ulia. Itu bukan memerangi agama lain, tetapi kita berbuat baik kepada siapapun. Litakunu syuhada 'alan nas. Orang itu simpatik dengan kebaikan-kebaikan kita. Percayalah, agama itu tidak bisa disebarkan dengan kekerasan, Bung. Dengan kebaikan. Banyak umat kita yang masuk agama lain karena kebaikan, dong. Dikasih berobat gratis, dikasih beasiswa, dikasih segala macam, ya masuk. Nah, kenapa kita tidak melakukannya? Malah kita mencaci maki agama yang lain. Ya kalah set begini sih. Lah ya iya. Dikiranya kalau kita ngasih makan orang Kristen itu dikiranya gak ada pahalanya. Iya kan gitu. Ya katanya beli bagus lo beli apa sih. Nah sekarang saya tanya, menurut agama Kristen, orang Kristen nyumbang orang Islam ada pahalanya gak? Ya ada. Mereka tidak melihat orang Amerika, orang Belanda. Kalau orang Kristen ketika di Aceh kena tsunami, mereka nyumbang kok, berlomba-lomba mereka. Nah sekarang terbalik. Kalau seandainya kita jadi negara besar Indonesia nih, ya negara Islam besar umpamanya, tiba-tiba nih di negara Kristen, umpamanya di mana, di Spanyol kena bencana, kira-kira kamu nyumbang gak ya? Ya beli. Maka ganjaran nih, nggak terlupa ya. Dekat beli, sudah kau beli. Ya justru karena itu, begini Bung, ini namanya kitab, ini karangan orang semua kan. Yang bukan karangan orang hanya Al-Quran kan. Hadis saja banyak yang palsu, iya kan. Ketika posisi umat Islam sebagai negara superpower, ya maklum ngomong sobut. Nah, kene bae wong sugi malang krike sejen, singaran ngumbangi wong kesana kebrek yang wong sugi kan. Jadi begini, jangan berharap Islam akan menjadi agama universal sebelum visi dan misi kita tidak merangkul masalah universal.
artinya bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak dilepas secara sporadis, tapi ada aturan-aturan. Amar ma'ruf itu bagus, tetapi ketika Anda menegur orang salah dengan kasar, Anda enggak benar. Lamon sira neplok rene telembuk karo sambel, bener bikin begini. Ada enggak orang yang rela dipersalahkan? Berarti nahi mungkar pun tidak dengan kasar dong. Kalian yang ada di sini, ketika melakukan kesalahan, senang blitek, bukan dihukum atau bukan digebugi, asal dikatakan saja bahwa kamu salah, diterima sih. Nyembe muka nempai. Jadi priben, makanya ada prosedur dalam melakukan nahi mungkar juga. Subhanallah. Ya tapi kan makanya wong lagi khotbah lord on mudun karena maca surate rada pelo, lucu kan? Ya begini persoalannya, ketika sholat itu diuraikan, dibukukan, dituliskan, difikihkan secara mendetail sekali, malah menjadi persoalan kan jadinya. Dari satu sisi peradaban Islam dibanggakan, bangsa-bangsa yang lain dalam menyusun hukum di negaranya bercermin kepada kecerdikan umat Islam. Iya kan? Iya dong. Iya. Ini kita akui. Sekarang kan begini, kita masih berteori deh. Sampean berjamaah di masjid, tiba-tiba imamnya Allahu Akbar langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Beli bismillahirrahmanirrahim terus tak mufarokoh kan? Bener sih kok. Sisa jenis sih. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.